Hari ini Tim Kobra kembali berhasil mengamankan dua pelaku curanmor. Artinya dua pelaku curanmor hari ini dipatuk, ditembak kakinya karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap. Namun untuk lebih jelasnya siapa mereka dan warga mana, kita lihat sesaat lagi para pelaku ini tiba di Rumah Sakit Bhayangkara. Oke. Jadi ini sebenarnya prestasi murni dari kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Tim Kobra Polres Lumajang. Ya, jadi patroli yang dipimpin langsung oleh Kasasabara, ya, ini melakukan kegiatan operasi kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, pada saat mengamankan satu kendaraan bermotor itu tidak ada surat-suratnya. Nah, setelah diselidiki ternyata ini adalah kendaraan curian, tapi TKP-nya ada di Jember. Nah, seperti itu. Tapi itu kemudian dikembangkan sedemikian rupa, muncullah dua nama yang lain. Malam itu juga langsung kita rit, langsung kita kejar. Dapatlah Pak Tony dengan Solihin. Nah, totalnya itu ada 14 TKP. Setelah kita telusuri, 14 TKP itu ada 9 di Lumajang diambil, kemudian ada 4 kali TKP ada di Jember dilakukan. Ya, jadi ini luar biasa sindikatnya bisa kita dapat, ada tiga tersangka dalam hal ini pelaku yang kita amankan. Yang 480-nya ini kita serahkan kepada Jember karena dia tidak terkait dengan TKP yang ada di Lumajang. Tapi dua ini langsung kita amankan. Dan ini juga agak unik karena satu pelakunya penyakit kusta. Ya, satu pelakunya penyakit kusta sehingga tadi kita harus pakai masker untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Modusnya seperti apa kelompok ini? Ya, modusnya tadi kita tanya bahwa cenderung dia tidak pernah melukai korban, tidak pernah untuk melakukan begal, tapi mengambil di parkir-parkiran, jadi parkiran perkantoran, pertokoan, dia umumnya bergerak dari siang sampai jam 9 malam. Bang, setiap beraksi kamu sama siapa aja? Ya? Sama Likin, Bang. Sama Likin? Iya. Itu yang menentukan sasaran ya, Bang? Ya, sama-sama cari, Bang. Sama-sama cari? Iya. Terus biasanya yang kamu ambil itu motor gimana aja? Biasaan itu di parkiran, Bang. Di parkiran? Iya. Terus ngambilnya pakai apa? Kunci D. Ya. Itu dibutuhkan waktu berapa detik kamu ngambil motor? Gak sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit. Pemindahannya juga itu ya? Iya. Terus untuk ambil motornya? Jadi kunci letter T itu, Pak. Kunci letter T itu? Iya. Terus selama ini motor kamu jual kemana? Tergantung, Pak. Kalau ada pembeli ya langsung aja. Banyakkan di online, Pak. Biasanya kamu nunggu pesanan gimana? Ya, kadang ada teman-teman, ada yang dari sepeda gitu, udah saya cariin. Udah kamu cocok, ketemuan di mana gitu. Kamu jual secara online berarti? Iya. Pakai media apa? Facebook, Pak. Cuma langsung hapus semua. Facebook langsung dihapus semua, biar ya curiga ya? Nah, dia lihat kalau umpama ada situasi yang aman, memungkinkan, dia ambil. Karena pakai kunci T. Kurang dari 1 menit itu bisa diambil dan dia udah paham caranya ternyata. Tadi setelah kita tanya-tanya modusnya, dia lebih senang mencari untuk motor yang metik tapi yang di stang tidak di stang ini stang ini ya? Tidak di stang ya, tidak dikunci setir. Kalau dikunci setir ke kiri dia masih oke, tapi kalau ke kanan dia nggak akan ambil karena dari investigasinya dia tadi. Kalau yang ke kiri itu ya cuma ada pengamannya satu. Kalau dikunci ke kanan stangnya itu pengamannya dua, jadi agak sulit untuk diambil. Yakin? Ah, masa dan? Ya? Sambil jalan cari, Pak. Sambil nyalan nyari. Ya. Pernah nggak, Pak, kalau kau pingin jalan nggak dapat, pernah nggak? Atau pasti dapat? Pernah. Ya sering kalau nggak dapat sering, Pak. Sering. Kamu yang seperti apa yang kamu, oh ini saya ambil? Oh enggak, Pak. Oh ada situasi aman itu. Ambil, Pak. Aman tuh menurutmu kayak apa? Gak ada orang gitu. Gak ada orang. Terus ada motor-motor tertentu yang mudah diambil? Metik. Jenis? Jenisnya? Rata-rata metik ya? Rata-rata metik. Metik lebih mudah? Iya, Pak. Kenapa? Ya itu asal gak ditengkok itu, stang kanan itu. Oh, asal gak ditengkok. Kalau ditengkok susah? Tengkok carry gak apa-apa, gak susah. Stang kanan itu yang susah, Pak. Oh, kenapa gitu? Soalnya kuncinya itu kan double dua. Kalau lagi tengok stang kanan. Oh, kalau
Kalau ke kanan agak susah. Iya, stang 2, yang kunci itu stang 2. Kalau yang ke kiri stang 1. Oh. Bisa. Kamu hafal itu ya, udah. Iya. Pakai kunci T. Iya, Pak. Ya. Berapa detik itu antara kalau truk langsung bisa jalan itu udah pasti itu. Masukin langsung jalan tuh bisa. Bisa. 1 menit. Ya? Bisa, 1 menit bisa. Enggak nyampe kali ya? Iya. Enggak nyampe. Sekali kamu rokok itu kenceng enggak rokoknya? Krek. Enggak susah itu langsung masuk. Iya, Pak. Sambil didorong, Pak. Oh, sambil didorong. Iya. Kenceng. Iya, Pak. Krek, langsung putar. Putarnya kenceng enggak? Iya. Enggak, pelan-pelan. Oh, pelan. Jadi kalau itu kenceng itu bisa dol, enggak bisa. Oh, bisa dol, harus pelan-pelan. Iya. Oh, butuh waktu berarti ya. Iya, Pak. Kamu biasa ngambil di jam-jam berapa? Ya, kalau dicari jalan itu, Pak, kalau ada ya udah langsung di ambil jam-jam berapa biasanya kamu gitu? Enggak mesti, Pak. Iya? Enggak mesti. Enggak mesti. Pernah subuh jam 3 pagi? Oh, enggak pernah. Oh, rata-rata di jam anu, siang, malam. Oh, siang jam sampai jam 9 wis. Kalau malam. Oh, kalau malam. Ya, Pak. Paling banyak sehari dapat berapa kamu? Satu, Pak. Oh no. Nah, apalagi kalau tidak dikunci stang, wow, udah paling gampang. Nah, penjualannya juga. Ya, proses penjualannya ini agak unik karena setelah dia beli, dia langsung masuk ke Facebook grup jual beli yang ada di wilayah Tapal Kuda lah, Lumajang, Jember dan sekitarnya. Dia tawarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Tadi dengan harga 12 juta, dia tawarkan hanya 1,5 juta. Dan dia sudah sampaikan di dalam grup itu bahwa ini tidak ada STNK, tidak ada BPKB-nya, dia sudah sampaikan demikian. Nah, nanti baru sistemnya COD, ya cash and delivery ketemu di mana. Ini penjualan online, ya luar biasa, penjualan online yang dilakukan jual beli kendaraan bermotor hasil curian dengan cara online melalui media sosial, Facebook group, ada di situ memang dijual beli, dia masuk ke sana, komunikasi kepada pembeli, dia udah sampaikan. Nanti yang berminat agar DM, nanti DM tinggal mereka ketemu COD-nya di mana, ketemu udah saling kasih selesai seperti itu. Rata-rata dia jual antara 1,5 juta lah. Ya. Biasa nawarkan melalui Facebook hasil curian siapa? Ya. Kamu apa Tony yang nawarkan biasanya? Tony. Itu pembagiannya seperti apa? Setelah laku kamu dapat bagian berapa? Bagi ya, dua. Iya bagi dua. Bagi dua lah. Terus uangnya berapa? Minum. Itu foya-foya gitu. Iya. Sehari kamu kerja apa sih? Hah? Sehari kamu kerja apa? Gak ada kerja, Pak. Gak ada kerja. Sudah pernah dihukum? Sekarang ini. Ada berapa tempat yang dicuri? Hah? Semarang ada berapa tempat? 9. Kamu biasa sama siapa? Ini berdua aja. Iya. Enggak ada teman yang lain, enggak tiga. Nah, kurang boleh, Pak. Ya? Enggak pernah. Tapi selalu dia yang kau ajak. Iya, Pak. Terus apa jawaban saya? Ini saya bersama Bapak Hasran, Komandan Tim Kobra AKB Hasran. Ya kita ingin tahu lebih jauh lah, siapa sih sebenarnya dua pelaku ini, kok sampai mereka ini ditembak dan modusnya memang seperti apa? Ya ini. Nan, ini Kobra kok semakin ganas, kenapa ini Nan? Ya benar, jadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa Tim Kobra itu ada di mana-mana. Misi kami, image untuk Kota Begal, Lumajang Kota Begal itu harus hilang dari Lumajang. Dengan cara bagaimana, ya kami sudah ingatkan bahwa Tim Kobra itu tetap masih eksis dan ada di mana-mana dan tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas khususnya kepada pelaku-pelaku kriminal. Ini artinya para pelaku kejahatan ini di ultimatum ya? Ya, jadi bisa saya sampaikan bahwa nggak melukai korban aja kami cari, apalagi sempat melukai korban, pasti dan saya yakin akan kami temukan. Ya, untuk para pelaku jangan coba-coba, Tim Kobra ini lagi ganas-ganasnya nih. Bisanya ini masih punya stok bisa ini masih cukup banyak. Makanya jangan lakukan kejahatan lagi, lebih baik nyambut gaya sing bener, gak usah neko-neko daripada dipatu Kobra. Oke? Okay?